Assalamualaikum. Video kali ini saya buat hash untuk pekebun sawit yang senasib dengan saya dan tercari-cari cara untuk mengatasi masalah babi. Saya mula berkebun sejak 2007. Maknanya sudah 14 tahun saya duduk dalam bidang ini. Jadinya macam-macam lah pengalaman berkaitan masalah babi yang saya dah rasa. Babi ni bukan saja merosakkan tanaman, malahnya petani ataupun pekebun boleh rugi besar dia memang. Silap-silap boleh putus asa. Serendahlah kata orang kampung. Ha, jadi saya juga nak beritahu, saya pernah cuba macam-macam cara. Yang pertama, saya pernah cuba guna tayar 3 lapis pantak 4 batang kayu, habis macam. Pernah guna jari okek, habis juga. Pernah guna rambut 2 guni tabur depan kat pokok, tahanlah sekejap. Lepas tu nyebah juga. Lepas itu pernah guna minyak atar, tahanlah 2 minggu. Lepas tu nyekorek juga. Pernah guna zen sawit, habis zen nyelemparnya. Macam-macam gaya lah. Ringkas ceritanya, berkebun ni bukan senang. Banyak juga masalahnya. Sebenarnya selain daripada babi, banyak juga masalah lain. Masalah tikus lah, masalah banjir lah, masalah gajah lah. Tapi masalah lain tu saya tak naklah cerita sini. Sini kita tumpu ke babi je. Ha, ya gitu. Ada juga yang didera. Cara yang saya nak cadar ni, nak tunjuk ni, bukanlah dijamin 100% ya. Tak ada cok sirim pun. Tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi ada ikhtiar, ada usaha untuk menyelamatkan pokok-pokok kita. Ini kita maknanya kita selebihnya tu kita tawakal lah kepada Allah. Ya. Tapi satu perkara saya nak khabar dulu, cara ini sesuai untuk menyulang saja. Kalau nak memulakan satu kebun baru tak apa-apa sesuai lah, sebab melibatkan banyak anak sawit. Jadi kali ini saya cuba cara baru, iaitu guna longkang simen. Tanam sebahagian longkang tu dalam lubang, kapit 2, lepas tu ikat dengan dawel. Susahlah sikit moncong dia tu nak menyodok. Mudah-mudahan cara ni berkesan lah. Longkang ni saya beli dengan harga RM3.80 satu. Kapit 2 jadi satu lubang jatuh RM7.60. Jari pula 30 meter RM42. Sepokok guna semeter je. Jadi kos pokok RM1.40. Dawai pula dalam RM80 sepokok. Jadi kos semua sekali untuk satu pokok RM9.80. Campur pula dengan anak pokok RM12 sepokok. Sama juga dengan RM21.80. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum.